warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada awal tertubuhnya kerajaan perpaduan ini, banyak persoalan yang timbul. Tidak kurang juga ramai yang mempertikaikannya. Hakikatnya, gabungan seperti ini bukanlah satu perkara yang baru. Bukan juga satu perkara yang kita harus rasa pelik dan janggal. Sejarah dunia membuktikan banyak negara yang pernah membentuk kerajaan seumpama kerajaan perpaduan. Malah beberapa buah negara maju seperti UK, seperti US pernah mewujudkan unity government. Penubuhan kerajaan perpaduan kita semua sambut dengan hati yang terbuka. Asasnya cuma satu, membentuk kerajaan yang stabil dan diyakini. Kestabilan politik yang mampu memberi suntikan keyakinan kepada pelabur luar dan dalam negara. Kestabilan politik yang boleh membawa negara keluar daripada belenggu ketidaktentuan ekonomi. Kestabilan politik dan kesejahteraan negara yang boleh menyuburkan lagi perpaduan kita. Inilah acuan kita dalam usaha untuk mengembalikan semangat Malaysia yang asal. Malaysia yang majmur, Malaysia yang makmur. Bila kita melihat kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini, struktur dan kerangkanya sungguh jelas. Ia merangkumi semua parti yang terlibat melangkaui sifir politik, agama dan juga kaum. Satu kerjasama yang didambakan oleh semua. Kita tak boleh bertangguh lagi. Kerjasama dan kestabilan ini perlu kita sama-sama bawa ke akar umbi agar dapat dirasai oleh rakyat dan juga ahli parti masing-masing. Ya, mungkin pada peringkat awal memang agak janggal. Siapa sangka saya boleh duduk satu meja dengan YB Aiman? Siapa sangka pula saya boleh bekerja berdiskus dengan YB Chong Eng? Namun ini satu perkara yang telah kita mulakan dan insya-Allah kita boleh teruskan sampai bila-bila. Dengan gabungan besar yang sara dengan pengalaman, potensi yang ada ini tidak boleh disia-siakan. Ini bukanlah masa untuk kita mencari silap dan salah. Ini bukan lagi masa untuk kita ungkit kisah silam kita. Kita perlu fokus, jadikan konvensyen ini sebagai titik mula kepada sebuah agenda yang lebih besar, tekad bersama. Jangan kita bertangguh lagi. Lagipun kita berdepan dengan cabaran bersama di PRN di 6 negeri. Tugas dan tanggungjawab yang menanti kita sangat besar. Para perwakilan yang saya hormati, apapun keadaannya, kerajaan perpaduan kini membawa harapan rakyat yang cukup besar. Inilah masa kita kembalikan kemakmuran rakyat. Ya betul, telah banyak yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk rakyat. Namun, masih banyak lagi ruang dan peluang untuk kita perbaiki. Dasar ekonomi kita perlu seiring dan selari dengan kehidupan harian rakyat Malaysia. Malaysia memerlukan dasar ekonomi untuk semua. Ini semua hanya boleh dicapai sekiranya kita semua bersatu hati dan menjalankan tanggungjawab dengan jujur dan ikhlas. Dan yang paling penting, kesepaduan kita kekal dan kestabilan politik ini berterusan. Inilah kunci utama kejayaan kita, insya-Allah. Dalam kita membicarakan kerjasama di dalam kerajaan perpaduan, sesiapa pun tak boleh meremehkan peranan dan tugas
wanita dalam membantu membangunkan negara yang kita cintai ini. Pagi ini saja, di dalam dewan ini saja, kita telah mengumpulkan kekuatan wanita. Bukan daripada satu parti, bukan daripada dua parti, daripada 19 parti. Dan setiap seorang daripada kita mempunyai kekuatan dan keistimewaan kita tersendiri. Justru itu ada beberapa perkara utama yang perlu kita berikan tumpuan. Pertama, kita perlu pastikan kesiapsiagaan wanita mendepani cabaran ekonomi yang semakin mencabar. Yang kedua, penglibatan 30% wanita dalam pembuat dastar mesti kerajaan laksanakan. Ketiga, meletakkan lebih ramai golongan wanita dalam semua sektor kerajaan dan setara dalam sektor swasta. Saya percaya, saya juga yakin dengan keterlibatan ini, kita pasti akan membina negara Malaysia yang lebih hebat. We can make the impossible possible, puan-puan. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, perjalanan ini sebenarnya masih jauh. Banyak yang masih perlu kita tempuhi bersama. Kalau ada halangan dan cabaran, kita kembali ke meja rundingan, kita gerak ke hadapan, sesekali menoleh ke belakang, kita perbaiki kesilapan dan kelemahan. Semangat dan iltizam ini perlu bermula di dalam dewan ini. Kitalah yang akan mencorakkan wajah Malaysia yang akan diwarisi oleh anak-anak kita.